Selamat datang teman-teman di Mimpi Pulang Mimpi pada pagi hari ini. Kita akan ada acara festival musik rumah. Monggo Mas Adai. Yeay. Mari kita mulai. Aku udah coba dulu. Selamat datang. Selamat datang. Selamat bergabung, selamat beraktivitas bersama-sama di acara sederhana, acara seru, acara kita bersama yang namanya Festival Musik Rumah. Ini adalah penyelenggaraan kedua yang dimulai pertama kalinya tahun lalu. Tahun lalu kita berkumpul bersama 42 rumah dan 102 penampil. Tahun ini kita ada 50 tuan rumah dan 143 penampil kalau nggak salah. Tapi ini banyak banget. Ini banyak tempat. Dan Festival Musik Rumah 2019 akan dibuka di Piwulan Kecil. Temanya Festival Musik Rumah ini adalah merayakan kebinekaan, merawat kebersamaan, dan menjalani kebahagiaan. Dan ada satu hal yang penting yang kita baru sudah cukup lama mengalaminya dan makin santer sekarang ini. Jadi kita itu bisa beraktivitas bersama ini kan karena ada tempat berpijak dan ada tempat untuk hidup. Kalau kita menyimbolkannya, seringkali kita bilangnya dengan istilah tanah air. Dan sayang sekali kalau Festival Musik Rumah ini tidak kita jadikan sarana untuk kita bisa berdiskusi, berembuk, bahkan juga melakukan tindakan konkret untuk bisa merawat tanah dan kembali memurnikan air yang kita perhatikan kuantitas dan kualitasnya sudah mulai berkurang. Jadi mudah-mudahan intensi itu bisa kita kumpulkan bersama menjadi sebuah niat baik dan mudah-mudahan berdampak baik juga buat kita semua. Senang sekali pembukaan Festival Musik Rumah 2019 ini berlangsung di Piwulan Becik karena ini tempat menurut saya pas banget untuk membuka. Ini adalah pusat kegiatan belajar masyarakat dan Festival Musik Rumah juga mengajak kita untuk belajar bersama sebagai masyarakat dan warga Indonesia khususnya dan anak-anak Nusantara dan warga global secara umum. Mari kita mulai Festival Musik Rumah ini. Akan kita tampilkan paduan suara Piwulan Becik. Hey!